Jadi pemasar kosmetik, Rowon SF9 tampil menawan di drama terbarunya. Rowon diketahui akan segera hadir di drama terbaru JTBC bersama Won Jina. Member SF9 ini akan kembali menjadi pemeran utama di drama Senin Selasa JTBC mendatang yang bertajuk Sunbae Don't Put On That Lipstick. Serial ini merupakan adaptasi dari web novel populer yang berjudul Sunbae Don't Put On That Lipstick. Drama ini akan menceritakan kisah cinta perfeksionis Yoon Song-ha yang diperankan oleh Won Jina dan rekannya yang lebih muda, Cha Yun-sung yang diperankan oleh Rowon yang bekerja dengannya di tim pemasaran merek kosmetik. Potongan gambar yang baru dirilis menggambarkan kehidupan kantor Cha Yun-sung, seorang pemasar merek kosmetik yang telah bekerja di perusahaan tersebut selama 1 tahun. Dengan mata berbinar dan rasa ingin tahu, Cha Yun-sung fokus pada pertemuan dengan senyuman di wajahnya. Dia juga dengan lancar membagikan minuman kepada rekan kerjanya di tim yang berbeda untuk mendapatkan bantuan mereka. Idol tersebut semakin tampil menawan di drama ini. Ia menunjukkan pesona yang berbeda sebagai hobe atau junior di kantor yang menggemaskan. Dengan ekspresi tulus, dia duduk di depan mejanya sambil menggigit bibir seolah-olah ada sesuatu yang tidak menguntungkannya. Aktor Rowon dan Cha Yun-sung memiliki begitu banyak kesamaan sehingga bisa dikatakan mereka 100% selaras, ujar tim produksi. Selain itu, aktor Rowon meneliti karakternya secara mendalam untuk setiap adegan dan membenamkan dirinya dalam perannya sehingga Cha Yun-sung yang tak terduga selalu tercipta. Kami melakukan yang terbaik untuk membuat drama yang akan membuat pemirsa merasa senang dan bersemangat saat menonton. Jadi tunjukkan banyak minat dan dukungan hingga penayangan perdana. Sementara itu, Sunbae Don't Put On That Lipstick saat ini dijadwalkan tayang perdana pada Januari 2021 setelah berakhirnya live on JTBC.